pameran pusaka yang ada di Surabaya. Di mana nih Mas? Saya sama Mas Teddy nih. Ini di Balai Pemuda. Balai Pemuda ya, Bu? Dewan Kesenian Surabaya. Dewan Kesenian Surabaya. Saya ini untuk yang buka teman-teman dari daerah-daerah datang ke sini bawa pusaka-pusaka Mas. Ya. Mereka ada booth-booth, mereka akan ada beberapa pusaka yang ditawarkan di sini. Dari sini kita mulai lagi dari sini dulu. Ini apa sih Mas? Ada pusaka yang kayak dikeramatkan di sini Mas. Dibuat sebagai ageman untuk ini ya, untuk paguyubannya ya. Iya. Dan ini juga punya makna ini Mas ya. Iya. Ini pamornya pamor tambal nih. Pamor tambal ya, benar pamor tambal. Pamor tambal besinya wulung. Ya. Kinatanya juga rapi banget kan. Coba lihat lagi ya di luar dengan di video selanjutnya Mas ya. Oh iya. Di teman-teman pedagang di depan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Habis dipandu sama Mas Dedi di ruangan ini, kita beralih ke ruangan depan Mas. Oh ini udah ada penambahan ini Mas, di daerah sini Mas. Halo Mas. Ya, selamat sore. Apa kabar Mas? Selamat. Kita buat video untuk ending Indonesia ya Mas ya? Ya, baik-baik. Mantap. Mantap jiwa. Apa tadi Mas? Suramadu? Laskar Suramadu Jawara. Nah, tadi apa sih Mas? Mau buat acara apa tadi? Ya, ada nanti agenda kita mau bikin festival seni budaya di Remo, Surabaya. Remo ya? Masih jago ngeremo berarti? Enggak. Teman-teman banyak? Saudara banyak. Oke. Nanti kita kerja bersama sama saudara Wawan ya. Aku Mbak Wawan dan Raji ya. Nanti kita ada bantuan nanti dari Pak Koyo. Nanti kita minta tolong sama Pak Koyo selaku apa yang penatuanya senior, penatua. Sesepuh. Semoga semuanya berjalan lancar Mas. Ya, kita Indonesia selalu support, nanti kita akan siap bangkitkan semangat budaya. Bangkitkan semangat budaya agar perilaku kita tidak mencerminkan perilaku yang modernisasi, tapi perilaku yang berkebudayaan. Mantap. Berkebudayaan dan berbudi luhur. Merdeka tetap. Ayo Mas, kita mau pusaka apa nih yang dibuat pembelajaran nih Mas buat teman-teman? Ya terserah, yang suka aja. Ini aja, yang menurutnya Masnya, yang mana? Ya saya suka-suka, tergantung dengan panjenengan mana yang terbaik. Oke, kita pilih ya Mas ya. Iya. Mana yang keren ini? Iya. Apa doa ini nih Mas? Mahesa Kantong, betul. Apa ini Mas? Ini ya Mas, secara filosofinya apa Mas? Filosofinya menurut kita pribadi, yang namanya Mahesa atau kebu kantong, biar kita dalam arti berkarya ada manfaatnya, bisa dikantongi nggak langsung bolong, hilang semata-mata gitu. Oke, jadi yang dikumpulin nggak langsung hilang ya? Nggak langsung hilang, setidaknya ada yang tersisa dan sisanya itu kita ambil yang berkah, bukan hanya sebatas sisa ya? Iya, bukan hanya sebatas sisa, tapi sisa yang bermanfaat gitu. Mantap. Kalau dari pamornya apa nih Mas? Pamornya pendaringan kebek, artinya biar rezeki selalu kebek terus gitu. penuh rezekinya kebek dan nggak langsung habis, betul sekali. Ini salah satu ciri khas Mahesa Kantong ini guys, ada ya ini dia lebih tinggi, kembang kacangnya di atas nih. Ya, kembang kacangnya di atas, terus di sininya nggak tajam nih, sebelah sini kumpul, malah yang tajamnya di belakangnya ya. Gandiknya tinggi banget, gandiknya tinggi banget. Mantap Mas. Mantap, terima kasih. Apalagi dan dijual murah meriah. Nah ini berapa nih kira-kira harganya nih? Itu kalau menurut saya tergantung dengan, ya saya nggak bisa bicara. Buat keluarga besar sendiri saya bilang coba di terka sendiri. Iya. Okay. Jadi bisa kontak ke nomor berapa nih? 0821 4154 8945 pakpo.com. pakpo.com. Iya, pakpo.com. Sip, kita lanjut Mas. Matur thank you sangat. Matur thank you. Oke. itu 81 kabar 081 85 85. Ya. 85 85 715. Iya. 85 715. Rico ya. Oke. Ayo Mas, kita jalan lagi Mas. Mas Teddy. Nah, ini punyanya Mang Edi nih. Pusaka Madura. Iki apa ini Mas ini? Dikasih laler mangang. Laler mangang tapi ini. Mas Edi. Ya. Apa yang kita mau ulas nih Mas Edi? Ya, apa aja? Iki Mas. Nih. Yes. Ini dapurnya Jangkung Sembodo. Jangkung Sembodo. Sembodo. Ciri khasnya ada ini Mas. Ya. Pogoknya. Ini pasti temuan ini Mas. Ya, temuan. Temuan mana nih Mas? Simasari. Simasari. Bilanya masih relatif utuh ya Mas ya. Ya. Walaupun ada sedikit ini wajar karena ya. Usianya udah hampir ribuan tahun ini. Kayak Mas. Ini handle-nya masih ori nih. Handle-nya ada. Handle-nya udah buatan. Iya, buatan baru. Buatan baru. Bentuknya juga keren banget. Keren. Wah, tantingannya keren banget. Ringan banget ya guys. Pinten nih Mas? Ini 5 juta. 5 juta ya? Ya, mahal-mahal. 5 juta aja. Warangganya juga unik nih Mas. Ya, warangganya unik. Warangga Singosarian kan? Singosarian ya. Masih tertata rapi ini. Oh, gak iso fokus Mas. Oke Mas, dari pameran di Surabaya udah laku banyak Mas? Ya ada 3. Lumayan ya? Lumayan. Alhamdulillah ya. Ini apa nih? Madura nih? Madura. Mana-mana Mas? Madura ini kayak gini Mas? Dwi Pamor atau Tri Pamor ini? Tri Pamor ini. Apa ini? Ada batu lapa, terus ada dadung muntir. Dadung muntir. Apa sih Mas? Kalau keris Madura mesti kita sering temuin dadung montir ini apa kalau secara ini ya Mas? Dadung montir keistimewaannya untuk kericik ya. Dadung itu apa kalau bahasa ini? Tali? Ya tali. Tali yang montir? Ya tali yang montir. Oh. Ya benar. Untuk supaya kuat ya? Iya. Tali lek dipuntir-puntir jadi kuat. Bersatu ya? Bersatu kita teguh. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Mana lagi Mas? Iki apa iki? Ini Pulang Geni. Pulang Geni. Ya. Wah, panjang juga ini Mas ya? Iya. Pulang Geni ini apa nih secara filosofinya nih? Filosofinya untuk apa ya? Apa Mas tadi? Pulang Geni. Jadi sebenarnya untuk lo 5 sendiri itu jadi untuk pembelajaran untuk ngelmu lelaku. Kalau di pewayangan itu senjatanya Arjuna. Oh. Karena memang Arjuna terkenal salah satu tokoh yang seneng lelaku lah, bertapa istilahnya. Dan memang untuk Lolo 5 kalau di era dulu memang kenapa kok sering konon para bangsawan itu karena mereka memang harus banyak belajar. Jadi selain politik, ekonomi, tata negara, jadi lebih banyak dipelajari. Makanya terkenal dengan keris-kerisnya para ningrat kalau zaman dulu. Kalau sekarang semuanya boleh memiliki. Kabarnya Panglima Sudirman punya keris Pulang Geni. Pulang Geni, iya. Sebagai pemimpin ya. Iya. Sebagai untuk pemimpin ya. Jadi itu biar untuk belajar sesuatu itu lebih mudah sebenarnya. Jadi memang untuk itu harus menguasai banyak hal lah. Tujuannya untuk itu. Mantap. Pinten nih Mas? Ini 3,5. 3,5 juta ya, sepuh ya? Ya, sepuh banget. Sepuh banget. Kira Mas nomornya Mas Edi? 0838549 2-nya 4 kali 7. Jos. Oke, terima kasih.